Selamat sore. Sorry, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran, Pak. Baik. Sebelum kita lanjutkan sebagai prolog, kita kuliah online sepanjang satu semester ini, kecuali nanti pada tahap tertentu saya sudah sehat. Atas kebijakan dekan, saya diizinkan untuk kuliah online karena saya kurang sehat. Anda bisa lihat rambut saya rontok, tidak ada lagi karena saya mengalami pengobatan kemoterapi. Kemoterapi adalah obat anti kanker, anti tumor yang ada di paru-paru saya. Diduga penyebabnya adalah karena saya perokok berat. Jadi saya berharap kalian pun tidak menjadi perokok. Karena berbahaya, bisa menimbulkan kanker. Memang tidak 100% itu penyebabnya, tetapi peluangnya bahwa itu penyebabnya itu sangat besar. Nah, oleh karena itu sepanjang satu semester ini kita akan kuliah online rencananya. Mohon pengertian. Di grup WA Sastika AGB telah saya share sampel foto sampel buku yang wajib kalian miliki, kalian punya, kalian letakkan di depan kalian pada saat kuliah. Karena saya akan membimbing kalian kuliah berdasarkan buku tersebut. Tidak mungkin saya menuliskan rumus satu persatu lagi atau tabel. Walaupun kuliah offline di kelas, itu tidak pernah saya lakukan. Selalu saya katakan, lihat tabel ini, tabel ini, tabel ini. Karena tidak cukup waktu untuk menuliskan tabel itu di papan tulis. Dan bukan begitu lagi cara pembelajaran modern. Ya. Sekarang ini istilahnya adalah pembelajaran. Artinya bagaimana merangsang kalian supaya kalian belajar, mendorong kalian supaya kalian belajar, itu yang disebut dengan pembelajaran, bukan pengajaran. Jadi saya tidak mengajar kalian, saya hanya mencoba mendorong kalian, mentutor kalian untuk belajar. Itu namanya pembelajaran. Di grup saya telah kirimkan sampel buku tersebut. Nah, saya mulai kuliah minggu depan, kalian telah memiliki buku tersebut. Boleh kalian beli, boleh kalian pinjam, boleh kalian fotokopi. Yang penting pada saat kuliah, selalu ada di depan kalian. Pinjam dari kakak-kakak kalian, nggak masalah. Tidak harus membeli. Soalnya kalau dibeli pun, itu bagus sekali kalau setiap kalian mempunyai satu buku per saat per mata kuliah. Itu sangat baik. Nah, oleh karena itulah, maka susunan pembelajaran ini saya desain sama seperti daftar isi pada buku tersebut. Ya, pada daftar isi buku tersebut. Pada akhir perkuliahan ini diharapkan kalian bisa menerapkan statistika dalam penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. Tapi sebenarnya kalau praktisnya tidak hanya dalam penelitian atau kegiatan ilmiah, tapi untuk menyampaikan informasi sehari-hari
kalian bisa menggunakan statistik supaya lebih jelas penyampaiannya, supaya dimengerti orang, ya, supaya sampai informasi yang diharapkan kepada orang lain dengan mudah, dengan tepat. Baiklah, inilah materi kuliah kita sepanjang satu semester ini. Pertama, pendahuluan. Kita akan mulai ini minggu depan. Apa itu statistik? Mana ruang lingkupnya? Beberapa hal, definisi, kita bicarakan minggu depan. Selanjutnya, ukuran statistik bagi data. Bagaimana data itu sebagai ukuran statistik disampaikan. Kemudian pendeskripsian data, bagaimana data itu dideskripsikan. Nah, statistik itu adalah sebenarnya adalah peluang. Nah, kalian mulai SMA sudah mempelajari peluang. Tapi kita singgung juga di sini peluang di kuliah kita ini peluang, tapi tidak dalam. Hanya untuk mengantar filosofinya bahwa statistik itu adalah proses peluang. Kemudian kelima adalah sebaran perubahan acak. Sebaran perubahan acak. Kemudian beberapa sebaran peluang disker. Kemudian bab yang ketujuh adalah sebaran normal. Yang kedelapan adalah teori penarikan contoh. Bagaimana contoh itu ditarik? Khusus kalian AGB, purposive sampling itu sering digunakan. Ya, purposive sampling. Sampling sengaja ditujukan caranya, pengelompokannya, penarikannya. Tapi ada cara-cara penarikan contoh lainnya. Kemudian pendugaan parameter, bagaimana menduga parameter suatu populasi. Ini juga sering kalian gunakan di agribisnis. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Saya ingin ingatkan yang membuka videonya, suaranya mengganggu, mengganggu ya. Itu yang bersangkutan bisa saya keluarkan dari mata kuliah ini, tidak lagi berhak di mata kuliah ini selama satu semester ini. Saya remove dari kelompok ini karena telah menjadi provokator, ya, mengganggu mata kuliah ini dan itu tidak diperkenankan. Seperti yang tadi kita dengar, ada suara yang keluar karena mikrofonnya nggak dimatikan, tadi off. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Ini akan kita bicarakan singkat. Kemudian regresi dan korelasi. Ini agak lama kita bicarakan. Kalau cukup waktu, kita akan masuk ke analisis ragam. Ini analisis ragam ini lebih banyak pada AET. Namun kita akan singkat bicarakan juga pada AGB hanya untuk memperkenalkan apa yang dimaksud dengan ragam dan analisisnya. Nah, inilah buku wajib itu yang saya katakan tadi. Wajib ada di depan kalian setiap perkuliahan mulai minggu depan. Itu karangan dari Ronald A. Walpole, terbitan 1993. Judul bukunya Pengantar Statistika. Ini edisi ketiga. Dan penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Ini adalah buku terjemahan. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya sudah banyak membaca buku statistika.
Inilah buku statistika yang paling representatif menurut saya. Penjelasannya sangat bagus, luas, mudah dimengerti. Jadi alangkah baiknya kalau kalian memilih ini. Tentu saja, boleh kalian membaca buku-buku yang lain sebagai tambahan. Tapi simbol-simbol dan segala macam filosofinya, statistika itu harus berasal dari buku ini. Misalnya, kalau saya minta, tuliskan rumus-rumus persamaan ini, persamaan jumlah. Maka simbol-simbolnya harus seperti yang ada di dalam buku ini. Bukan seperti dalam buku yang lain. Jadi buku yang lain kalian gunakanlah untuk apa namanya, menambah wawasan kalian atau mau nambah mempermudah pengertian kalau kalian kesulitan mengerti. Nah, sumber nilai itu ada 5, yaitu sikap. Sikap 20% cukup tinggi. Sumber sikap itu dari absensi. Jadi absensi akan kalian isi di chat, tapi itu tidak pegangan. Yang pegangan adalah kalau saya panggil, dia tidak ada, maka saya anggap dia tidak hadir. Walaupun sepertinya dia ada di situ, hanya dihidupkannya aja, dia entah kemana-mana. Hanya zoom-nya dihidupkannya, dia entah kemana-mana, dia tidak mengikuti sulit itu. Maka saya anggap absen. Dan itu boleh saya lakukan 5 ke terhadap 5 atau 10 orang setiap kuliah. Boleh saya sebut namanya, panggil namanya di awal kuliah atau pertengahan atau akhir. Kalau mau manggil keseluruhan tidak mungkin. Tidak mungkin karena tidak cukup waktu. Tidak mungkin karena tidak cukup waktu. Jadi harus hadir. Jangan ada apa. Lalu yang kedua adalah kalau saya cek mahasiswa itu punya buku di depannya. Jadi suatu saat minggu depan atau minggu berikutnya pokoknya akan saya periksa. Tunjukkan buku masing-masing. Masing-masing harus menunjukkan buku itu pada saat yang sama. Jadi tidak boleh saling meminjam. Kemudian sopan santun dalam perkuliahan. Seperti yang tadi, yang mikrofonnya terbuka itu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan. Dan itu mengurangi nilainya. Atau sekali lagi kalau keterlaluan, saya bisa remove dia dari Zoom ini. Akhirnya dia tidak akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti mata kuliah. Kemudian kuis. Kuis itu 10%. Kita akan mengadakan kuis bisa sebelum UTS, bisa setelah UTS, dan tidak terencana. Tidak terencana. Jadi ready aja setiap saat. Ready aja setiap saat. Kemudian, jadi komponen UTS 25%. Dan UAS 25%. Coba lihat bahwa nilai sikap itu setara dengan nilai UAS, setara dengan nilai
S. Kemudian selanjutnya keterampilan, 20%. Ini berasal dari tugas. Bisa satu, atau bisa dua, bisa tiga tugas yang diberikan tergantung tergantung situasi nanti ya. Artinya kalau kalian pintar, cukup satu tugas. Nah, setiap kali masuk isi absensi dicatat. Siap sensi kalian di chat. Jangan lupa NPM-nya. Dan Franky Turnip dan beberapa orang tidak ada nama NPM. Tidak ada NPM berarti tidak hadir ya. Saya anggap itu sikap yang tidak benar. Tolong jangan anggar jago ke saya ya. Jangan anggar jago ya. Ya Roy, apa yang mau kau tanya Roy? Roy, nggak sepertinya mau bertanya. Buka dulu apa videonya semua. Sambil kulihat dulu wajah kalian. Buka dulu kameranya semua. Itu kemarin kan? Nah, kemarin gue udah lihat. Devi, silalahi. Devi, silalahi. Nah, ini tadi terbuka suaranya. Sekarang nggak kelihatan dia.
yang seperti itulah, sudah dua kali kupanggil tak menyahut dia, maka yang bersangkutan JFC lalai ini saya anggap tidak hadir. Kelihatan namanya situ, tapi wajahnya enggak kelihatan. Dan tidak menyahut, itulah JFC lalai. Kau lihat itu, Amabel? Amabel? Apa, Pak? Saya, Pak. Ah, kayak si JV itulah. Jelas tadi dia tidak hadir itu. Karena kupanggil tiga kali enggak menyahut. Hadir, Pak. Yosafat Putri Roy Palti, buka dulu videonya. Nah, kemudian setiap perkuliahan itu saya upload ke YouTube. Kalian boleh lihat penjelasan di YouTube. Ya, setiap selesai perkuliahan itu saya upload perkuliahan itu ke YouTube. Jadi kalian bisa menambah pemahaman melalui YouTube. Boleh jadi kalian perlu mendengar sekali lagi, dua kali lagi, maka saya sediakan fasilitasnya di YouTube. Dan setiap kuliah itu di hari perkuliahan saya download dulu, baru saya kirim ke grup Sastika ADB. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada, maka kita akhiri kuliah kita hari ini sampai ketemu minggu depan. Upayakan sudah punya buku ya, minggu depan di hadapan. Selamat sore. Sore, Pak. Baik, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Terakhir.